Bunuh diri bukan suatu cara agar terlepas dari suatu masalah, tapi justru akan mendalam masalah baru. Jawab! Hentikan! Buat apa saya ini hidup? Hidup ini penuh dengan siksaan dan kanan. Mari kita cari solusinya, Mbak. Hidup ini masih panjang. Buat apa disia-siakan? Kujikan saya untuk membantu Mbak. Sebaiknya diminum hangat-hangat tehnya. Makasih ya. Saya sedang kalut. Saya nggak tahu apa yang harus saya perbuat. Saya benar-benar bodoh. Sekarang kamu tenangkan diri dulu. Rileks aja. Ayo bangun! Semuanya tersebut ikut untuk diperiksa. Semoga tujuan ingin merampas mobil. Dan! Ayo jalan! Kabur! Kabur! Iwan! Siapa ini? Iwan! Iwan! Bertahanlah Iwan! Aku kan bawa ke rumah sakit. Percuma, Bang. Mulutnya telah bersarang di dasar.
Dia pergi sebagai pahlawan yang sejati. Ya, begitulah fenomena hidup ini. Terkadang kita sulit untuk menerima keadilan seseorang begitu saja. Begitu juga di lain pihak. Kita tidak akan rela melepaskan kepergiannya. Operasi ditunda. Katakan pada Mr. Edward, kita ada sedikit masalah. Jadi saya bilang operasi ditunda. Untuk lebih aman, rubah rute kita atau kita akan rencana lagi nanti. Oke? Selamat siang, bos. Ada apa? Kabar baik atau kabar buruk? Kabar buruk, bos. Cari perempuan begitu saja nggak bisa. Cepat cari lagi. Baik, bos. Bang, menurut saya lepaskan saja Anissa, bang. Kenapa? Karena saya rasa dia tidak pantas menjadi kakak ipar saya. Awalnya saya tidak menyangka kalau dia begitu kasar. Buat saya, masalah itu saya anggap hanya sikap kasarnya seorang laki-laki. Tapi yang membuat saya ingin lari dari cengkeramannya, dia hanya menganggap saya sebagai pelampiasan nafsunya saja. Dan ternyata, sudah banyak wanita yang menjadi korbannya. Kamu belum pernah bilang pada saya, siapa nama suamimu itu? Apakah dia suamiku? Saya hanya wanita simpanannya saja. Namanya Mamong. Mamong? Kenapa? Kau mengenalnya? Saya pernah mengenalnya. Tapi saya heran, kenapa dia sudah bebas? Setahu saya, dia masih mendekam dalam penjara. Dalam penjara? Ya. Terakhir dia terlibat dalam pemalsuan uang dan penyelundupan barang-barang berbakala milik negara. Berarti dia penjahat kelas kakap? Ya. Dan masih banyak lagi perbuatan-perbuatan kriminal yang telah dia lakukan. Oh my God. Randuri, Nyoman, Agus. Randuri, selanjutnya, Mia, Aryo. Ingat, judo. Cara lemah lembut, the gentle way, melumpuhkan lawan menggunakan tenaganya sendiri. Satu truk kontainer berisi komputer laptop hampir senilai 10 miliar rupiah. Sudah tahu siapa pelakunya? Menurut informasi Mamong. Kamu mengenali orangnya? Belum. Kita harus segera menemui Bang Lang. Kamu cantik kan?
Coba bilang aku jelek. Kena deh gue. Pada hakikatnya setiap manusia tidak pernah luput dari satu kesalahan. Semua itu terpulang daripada apa dan sejauh mana dia mengartikannya. Kamu baik sekali, Al. Tapi kenapa saya mesti merepotkanmu? Siapa, Al? Bentar, saya lihat. Iya. Cari siapa kalian? Hei, Bung. Anda dalam bahaya. Bahaya? Anda telah membawa lari istri bos kami. Membawa lari? Saya tidak merasa. Kalau begitu, terpaksa kami harus masuk rumah ini untuk menjemput istri bos. Pasti anak buah Mamo. Hei, kalian jangan masuk rumah orang tanpa... Setan! Dari mana kalian tahu tempat ini? Saya melihat mobil Anissa ada di luar. Maka saya memastikan Anissa ada di rumah ini. Tidak. Sekarang sampaikan pada bos kalian, dia tidak usah mencari istrinya. Saya justru akan mencarinya. Sekarang cepat tinggalkan dari tempat ini. Aldi, Di, kamu nggak apa-apa? Nggak apa. Pak Akyong. Iya. Saya yang menelpon tadi pagi. Iya. Oh, dengan Arya. Iya. Oh. Mari kita ngobrol di sana. Ada yang bisa saya bantu? Kami mencari jejak kontainer berisi komputer laptop yang 2 hari lalu dibajak. Memang kemarin ada yang mau menjual barang itu dalam jumlah yang besar. Harganya cukup miring. Tapi kalau barang bajakan kita nggak main. Pak Akyong mengenali orang menawari barang itu? Transaksi saya sih cuma lewat telepon. Apakah mereka menyinggung tempat penyimpanan barangnya? Enggak. Tapi orang itu meninggalkan nomor telepon. Siapa tahu bisa membantu. Gus, let's play the game. Mamo, masih ingat kau dengan seorang wanita bernama Rita yang kau bunuh setahun lalu? Ya, kenapa? Dia istriku. Sebenarnya masalah itu sudah terkubur bersama jasadnya. Tapi karena cara membunuh istriku sulit untuk dibuktikan. Jadi, dia yang membunuh istrinya Adi? Bajingan. Dan sekarang kita bertemu kembali. Aldi? Aldi? Lepaskan! Lepaskan! Sampai ke semua! Saya ajar ke semua, jangan lupa kamu! Jangan-jangan orang di mobil tadi, Lon. Om Aldi! Om Aldi! Om Aldi! Om Aldi, kenapa? Om berdarah. Om Aldi, kenapa? Om, Intan. Kevin. Om Aldi, gak apa-apa. Om berdarah, Om. Halo? Ya? Kenapa? Bagaimana? Ya. Oke, saya segera ke sana. Ada truk kontainer mengangkut kardus-kardus bergambar komputer laptop. Lieutenant Aryo, Agus, kelihatannya kita harus bagi tugas. Barusan aku dapat telepon dari Intan. Aldi, adik ipar papanya ditembak. Dan aku pun harus...
harus segera ke sana. Oke? Dasar wanita itu tetap diuntung. Saya selalu turuti apa saja yang kamu mau. Kamu coba mungkin nanti saya. Dengar, kamu lebih baik mati kalau kamu coba-coba meninggalkan tempat ini. Ngerti? Kami dari tim reserse ingin memeriksa isi ruangan ini karena ada masalah dengan isi kontainer itu. Siapapun kalian, kalian tidak berhak meriksa tempat ini tanpa persetujuan bos kami. Hei Bu, percuma kalian jadi anak buah Mama, karena sebentar lagi dia akan masuk penjara karena dia telah terbukti sebagai pelaku utama tindakan kriminal. Kontainer yang kalian ambil itu adalah hasil rampokan. Tidak peduli. Cepat tinggalkan tempat ini atau kalian tabak. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tahu atau tidak tahu? Tidak tahu. Kalian ingin mengatakan atau saya tembak? Jangan. Tadinya kontainer itu memang ada di sini, tapi baru saja dibawa pergi. Kalian berani bersumpah? Bersumpah. Karena itulah, you tidak perlu khawatir. Karena setiap gerakan aparat, kita selalu deteksi. Iya, betul. Mereka cuma menumpukan kontainer yang kosong. Jadi barang-barang kita aman. Dan hari Senin saya jamin, kita akan shipping ke Kuala Lumpur. Oke? Lapor, bos. Ada apa? Anissa kabur, bos. Coba sekali lagi. Maaf, bos. Saya baru sadar setelah mendapat pukulan benda keras, bos. Siapa yang melakukan? Anissa, bos. Nih buktinya. Setan. Cepat, cari dia lagi. Iya, bos. Baik, bos. Bang, kan udah sering saya bilang, bang. Anissa itu tidak pantas buat abang. Buktinya, dia kabur lagi, kan? Lagian, saya gak mau punya kakak ipar seperti dia. Tipe selingkuh. Kamu selalu ikut campur. Gak bisa. Pintar juga kamu, ya. Waduh. Pelan-pelan ya, Aldi. Sebentar, sambil minum ya. Kamu baik sekali, Anissa. Terima kasih. Saya lah yang harus berterima kasih, Di. Karena menolong saya, kamu dapat kesulitan seperti ini. Itu tidak benar, Anissa. Di samping itu, saya masih banyak urusan harus diselesaikan dengan Mamu. Saya gak peduli, Al. Kalau lukamu sudah sembuh, bawa saya pergi jauh-jauh dari mereka. Ini surat dari papa kamu, Vin. Intan, tolong jaga Kevin. Om sengaja pergi untuk menghindar agar Kevin terhindar dari bahaya. Om janji, besok sebelum Kevin berangkat sekolah, Om akan menghubungimu. Om Aldi. Mama nih ya. Mana ya Om Aldi? Udah kalau gitu kita pergi aja yuk. Saya bisa berharap kamu jadi pelindungku dan mengisi kekosongan hati ini. Dia telah menganiaya orang yang sebagai istri. Dia patut mendapatkan hukuman setimpal. Halo.
Bagus latihan kalian. Iya, Bang. Ada apa nih, Bang? Oh iya, bagaimana dengan sepupu papa kamu? Untuk saat ini, Om Aldi berada di hotel. Ya, untuk menghindari dari Mamong. Mamong? Ada hubungan apa dia dengan sepupu papamu itu? Dan apa motivasinya? Nggak jelas, tapi tadi pagi-pagi sekali, Om Aldi menelpon saya dan memberitahu agar saya dan Kevin jangan ke rumahnya dulu. Begini, kita membentuk tim. Rencana dan strategi kita bicarakan di kantor nanti. Setuju? Dan kamu tahu, misi ini cukup berbahaya. Kamu mau terlibat? Bang, dulu kan saya pernah bilang, dan saya janji pada diri saya sendiri, apapun bahaya dan resikonya, dengan senang hati akan saya lakukan. Oke. Sekian lama Anda saya kenal di kalangan dunia entertainment. Sudah tidak meragukan lagi. Ini Intan, salah satu informan kami yang akan membantu menyelesaikan masalah yang sulit kami tembus. Carilah jalan untuk membawanya ke markas Mamong. Kami tahu hubunganmu dengan Mamong cukup akrab. Bukan hanya itu. Kami harap Anda bisa merubah penampilannya agar Mamong tertarik. Karena saat ini Mamong sedang kehilangan kekasihnya dan Intan sebagai pengganti. Mengerti maksudku? Maksudnya Eke bawa Intan ke salon supaya nampak lebih atraktif. Tepat. Terus berapa dong bayaran bisa Eke terima? Apalagi ini kan urusan mafia. Risikonya cukup besar, Bo. 2 kali lipat dari yang sering kamu terima dari langganan. Bagaimana? Oke. Lalu apa selanjutnya tugas Eker? Intan menyamar sebagai seorang wanita panggilan. Tawarkan dia kepada Mamong. Terus tugas Eker ngapain? Sebagai germo. Itu masalah kecil. Oke gak sih, Bu? Oke. Aduh, nanti kalau gak oke, soalnya aku gak pake deh. Pede deh jadinya. Ya, bagaimana? Oke kan? Tapi kalau seandainya gak oke, bisa ikut perbaiki lagi kok. Oke kan? Cantik, seksi. Ini maju kena mundur kena. Oh ya bos, Eke punya model baru nih. Katanya sih mau cari. Padahal dia sudah saya calonkan sebagai calon istri saya. Malah selingkuh dengan orang lain. Rasanya sulit untuk mencari penggantinya. Dia cukup perfect. Dunia ini kan tidak selebar daun pisang, bos. Bu sendiri kan belum tahu siapa cewek yang Eke bawa sekarang ini. Orangnya cucok deh, swear. Di mana orangnya? Tuh. Cucok kan? Pasti dia melotot. Coba bawa keluar. Oke deh. Jangan gagal loh. Ini bos Eke, cucok kan? Bagaimana bos? Tony. Silakan duduk. Nama kamu siapa? Marissa. Terkejut ya bos, namanya pun mirip sekali dengan Anissa. Boleh kita ngobrol di kamar? Boleh. Boleh banget, dan Eko udah siapin semuanya. Tenang aja bos, Hartono, ya gak nih? Bisa aja kawan. Ayo, kita jalan. Saham saya di hotel ini 20%. Supaya kalau kamu tahu. Hai, asik dong. Bang. Sebentar. Ada apa? Bang, menurut saya. Kamu tidak usah ikut campur lagi. Bang, saya ini kan adik abang.
Saya ini sayang sama abang. Saya tidak mau peristiwa Anissa terjadi lagi sama abang. Dengar dulu, bang. Rasanya... Tidak bisa, bang. Saya sudah tahu. Pintar juga kamu, ya? Yo, Lihat, sepatumu tuh kotor. Mana? Tuh! Mana mereka sekarang? Mereka langsung check-in. Bagus, kamar berapa? Kamar 2220. Belanjaan kita cukup untuk 3 hari. Setelah itu saya akan usahakan cari tempat lain. Tinggal di hotel biayanya cukup lumayan besar. Makasih, Mbak. Jangan pikirkan soal biaya. Saya sudah melunasi semuanya. Dan saya sudah depositkan untuk kita tinggal 1 minggu. Anggap saja kita sedang weekend. Ya? Anissa, kita seperti sedang berpesta. Dan kamu tahu, tiada pesta yang tiada akhir. Kamu romantis, Al. Kita cepat pergi dari sini. Saya khawatir keberadaan kita diketahui oleh Mama. Yuk. Nanti malam kita makan di luar ya. Anak buah mama. Tadi kamu pilih baju yang mana, Di? Yang kau pilih tadi. Ya udah, nanti malam kita pergi makan di luar, kamu pakai baju yang itu ya. Oke. Kita makan jam 7 ya. Oke. Setan. Jack, ayo kita laporin abang gua. Tapi bang, saya khawatir. Bos kita lagi. Lu tahu gak? Ini urusan keluarga. Dia itu abang gua. Dan istrinya selingkuh. Gua gak bisa diamin kayak gini. Bila pun kita yang gerbang. Apa-apaan ini? Bang, mau diapakan mereka? Apa mau kalian? Kami harap kalian mau menyerahkan diri tanpa kekerasan. Lebih baik pakai kekerasan. Marissa, ini minumannya. Sini, San. Minuman ini Bang Mamang buat akan membawa kamu ke alam yang lain. Masa sih? Coba. Oh.
gimana kalau Bang Mamong yang minum duluan? Ini kan spesial buat kamu. Ayo diminum. Apa langkah kita selanjutnya, Bang? Target buruan kita adalah Mamong. Kalau begitu, kita jalan. Masih mau coba-coba nih orang. Iseng bener nih, Bang Lang. Aku tidak mau rugi. Walaupun kau adalah seorang informan, tapi aku akan menikmati tubuhmu baru ku lenyapkan. Tapi cepetan dong, bos. Ya, halo. Oh, ya. Bos, ini Eke Hartono, bos. Anu, segera tinggalkan kamar, bos. Kenapa? Ini pihak kepolisian itu akan memeriksa kamar, bos. Sekarang juga, bos, cepetan. Iya. Kenapa berjadi begini? Dia dibuat pingsan. Jangan-jangan Mamong tahu identitas Intan diketahui sebagai seorang informan. Betul, Bang. Atau jangan-jangan ini kerjaan si mata duitan itu, Hartono. Gus, kamu jaga dia. Oke. Lihat, aku coba untuk mencarinya. Pengorbananmu sebagai informan sangat berharga. Bos, cepetan! Aduh, anak bos pada kemana sih? Sebel deh, takut. Mana saya tahu, kenapa mereka tahu saya ada di kamar itu? Aduh, bos, Eko juga gak ngerti. Cepetan, ih. Pasti ada provokatornya. Iya. Bos! Kamu nih benar-benar manusia ular berkepala dua. Emang Eko ular? Siapa nama kamu sebenarnya? Aduh, ya Hartono. Siapa lagi sih? Maksudku nama kamu di KTP. Nama akte kelahiran kamu siapa? Iya. Nama Eko memang di akte kelahiran Hartono Wahyuningsi. Tapi kalau malam biasa dipanggil dengan Hartini Diningsi. Kenapa? Oke. Mulai sekarang, baik pagi, siang, atau malam, nama kamu tetap menjadi Hartini Diningsi. Diningsi! Basta aku! Mamong mana, Bang? Mamong udah kabur. Ini dia geladinya.
Ayo. Tadi dicepurin, sekarang mau ditolongin. Oh ya udah. Ya udah mau mau. Ayo. Ya. Hei, kamu harus bertanggung jawab atas semua perbuatanmu ini. Ayo ikut. Aduh, apa tega. Ya, pasangan berbahagia datang. Dan juga pasangan Monik. Silakan, Aldi, Anissa. Hartono sedang kami proses untuk masalah yang berkaitan dengan tindak kejahatan Mamo. Ada indikasi Hartono itu mantan anak Mamo. Menurut penilaianku, dia itu ular berkepala dua. Dia ingin mendapatkan imbalan dari kedua belah pihak. Dan kamu Aldi, sekarang kamu menjadi seorang laki-laki yang bebas. Bebas membawa Anissa kemanapun pergi. Kalau perlu, aku bisa jadi saksi saat kamu dipukul nanti. Oke, setuju? Terima kasih. Dan kamu Intan, sebagai seorang informan, pengorbananmu dalam membela kebenaran tidak sia-sia. Ya, itu memang sudah janji saya dulu kan, Bang? Hebat. Hore! Kevin, apa nih? Kamu capek enggak? Capek. Nanti kalau sudah sampai sana makan dulu sarapan. Iya. Enggak boleh sembarangan di sini ya. Ngapa? Di sini tempatnya belajar silat bela diri. Tapi di sini ada tempat tidur buat aku enggak? Yo nanti dicariin tempat tidur buat kamu. Yo masalahnya aku nanti tidur di mana? Ya udah nanti tak cariin pokoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kamu ini benar-benar tidak disiplin. Bilangnya pulang kampung cuma 2 hari, tapi sekarang sudah hari kelima. Gimana nih kamu? Maaf Pak Guru, saya kan dari kampung dapat titipan ponakan saya ini mau dipekerjakan di kota. Kenalkan ponakan saya Pak Guru. Siapa nama kamu? Ina. Daripada dipekerjakan jadi TKW di Arab, kan nantinya jadi runyam toh Pak Guru. Terus maksud kamu membawa dia kemari itu untuk apa? Maksud saya buat meringankan pekerjaan saya gitu loh. Alah, kamu tuh cari alasan saja. Udah malas kerja ya? Pak Guru, kasihan. Mas Basuki itu memang perlu ada yang membantu. Kok bela-belain? Ya sudah. Pak Guru, ini ya sudahnya diterima apa ditolak? Apa sih? Ya sudah Pak, kamu bawa ke sana aja. Boleh ya Pak. Terima kasih, Sekar. Tak bawain. Ayo, semuanya kumpul kemarin. Awas enggak? Masih saudara apa balik?